cucu 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 cucu. Hari ini hujan loh, kok jadi mendung sih mendadak tiba-tiba pas gua mau ke rumahnya Prilly Latukonsina. Nah, ya kan? Seperti janji gue di Instastory kemarin kan, gua akan ke rumahnya Prilly Latukonsina, ke rumahnya dia yang miliaran cuy. Aduh, gue kira-kira pingsan gak ya masuk rumahnya Prilly? Oh my god, ya kan sobat mentor dan cucu cukup. Aku udah banyak banget nih kolek pertanyaannya Prilly tahu ya. Udah banyak banget nih di aku capture-capturein ya, bentar aku liatin ke kalian semuanya ya sobat menter. Tuh, ini salah satunya ini, ya kan? Terus banyak banget pertanyaan dari kalian, ini juga udah aku capture. Terus ini capture, no baper-baper ya sobat menter ya. Lu pada gitu kebiasaan kalau misalnya gua udah memenuhi permintaan kalian, "Kak, bikin ini dong, Kak, bikin konten ini dong." Ujung-ujungnya gua dibully juga sama lu pada, kurang ajar emang. Ya kan? Tapi sekarang gue udah janjian sama Prilly nih ya, tunggu saat lagi kita bakalan recokin Prilly Latukonsina di rumah mewahnya yang katanya 20 miliar coy. A few moments later, barusan di WhatsApp sama Prilly, kata dia bilang, "Kak, aku mendadak harus ketemu sama opa dia dulu." Jadi opanya Prilly lagi sakit, jadi janjiannya diundur 2 jam. Akhirnya Nana online terkatung-katung di Tangerang ini. Ketahuan nih di Tangerang. Ngapain sih? Ngapain sih? Gue tiba-tiba di mall ketemu permainan zaman dulu dong coy. Lihat nih permainan zaman dulu. Gila, segala-gala ada monopol gitu. Family. Ini kayaknya lucu deh ya. Ini mau gak ya? Yaudah. Udah beli? Udah belanja? Udah belanja. Ada kayak beginian loh, judulnya judul jadul loh. Lucu gak sih kasih Prilly ginian? Karena Prilly tuh gak perlu makanan-makanan mewah segala macam. Basicnya dia juga anak gang kok. Nah, sobat mentor dan cucu-cucuku, sekarang gue udah nyampe di area rumahnya Prilly Latukonsina ya. Ini klasternya ya, kita lihat ya, kita buka. Tuh, lihat ya, kelihatan ya saya rumah mehong gitu. Nah, ini kayaknya ini tanah gue nih, kayaknya bentar lagi. Amin. Oke, sekarang kita ke mana sih rumahnya Prilly itu? Kita lihat aja rumahnya paling menter, paling mehong ya nggak sih? Sobat mentor dan cucu-cucuku, kita udah nyampe ke rumahnya Prilly Latukonsina. Wow, tuh lihat ya, besinya aja no kaleng-kaleng, say. Hey. Ini besi asli loh, bukan besi kopong loh. Ini sih mbak, ada Prilly-nya nggak? Ada di atas loh. Oke, kita lihat ya. Sobat mentor, terima kasih mbak. Mbak namanya siapa? Kenal aku nggak? Enggak. Kenal gak sih? Gak kenal ya? Ya Allah, jahat banget gue gak terkenal ya. Ini bukan gak kenal, Aliando loh. Gak kenal juga, oke. Okay. Sering liat di TV sih. Ya, justru gue jarang di TV. Ini rasanya. Oke, okay, baik. Ya. Gila, ya. Mehong loh ini. Ini kalau gak salah, kalau misalnya dihitung per lembarnya, ini bisa 5 juta sendiri loh, lu itu oh, no. Assalamualaikum. Hai, matching lo kita. Apa lo? Ada rasa nggak boleh dulu gini dulu. Iya, tolong ya, maaf Masuk ke rumah saya harus bisa. Sini, kita lihat. Kita lihat cermin gede. Ini ya, supaya menyadarkan kita untuk memperbaiki diri setiap hari gitu. Gila, lantai lu gak kopong, berarti memang mewah nih. Kita ke swap dulu, Siti! Gak boleh, kita swap. Aduh. Udah lama lu ketemu, beda. Jadi ya, sobat mentor dan cucu-cucuku, jadi kalau ke rumah Prilly Latukonsina ini harus swap dulu. Bisa swap apa aja gak sih? Kenapa? Swipe. Karena demi ketenangan hati. Ya ampun deh. Kita kan suka peluk-pelukan nih. Ya Allah, rumahnya enak banget. Eh, boleh gue mulai? Ya!
ini sakit banget, lalu tahu. Nangis akhirnya kan. Ya Allah nangis. Iya, sorry ya. Tisu. Demi keamanan ya Bu, harus melakukan ini protokol kesehatan. Eh kalau orang protokol kesehatan syuting, kalau gue protokol kesehatan orang masuk rumah. Lu repot lu ya, setan lu ya. Sumpah anjir. Demi keamanan, ketentraman. Gue kalau gara-gara konten gue gak mau nih. Anjir, Prilly. Oke, tadi. Kita belum tahu. Enggak, udah selesai. Terima kasih senang Anda. Tadi Bu Jadir enggak sekarang kan. Kan bohong kan tuh muka yang kalau juga enggak tahu enggak bohong. Makasih sayang. Makasih Mbak. Oke, baik. Selesai hasilnya gimana? Udah. Sabar ya. Masih diproses. 10 menit. Mohon deh. Stres deh gua langsung. Kak, justru malah aman loh jadinya kita ini. Gosip. Gue takut deh. Enggak. Aman kok. Gue baru serologi 2 hari yang lalu. Tapi kalau serologi sih gak terlalu ini ya. Aman gak sih? Gak tahu aku. Kak, diri gue lagi gak enak badan, Kak. Aduh, kenapa? Emang? Lagi gak enak badan? Enggak, aman. Yakin? Tenggorokannya sakit gak? Enggak. Gue harus takut. Aman kan? Enggak, makanya saya tanya dulu sama dirimu. Enggak, aku sehat-sehat aja, enggak anget. Enggak ngerasain ini? Mual aja, Kak? Enggak. Moments later. Lu ini kenapa banyak mati lampu, lu ngirit listrik? Kagak ini memang Dan ini sebulan listrik berapa? Nggak tahu. Ya, aku harus tahu dong. Udah langsung kepotong dari di ATM. Gue suka nih. Rilnya mah kelakuannya kadang-kadang begini. Minusnya itu ada, emang dari dulu. Listrik di sini berapa sebulan? Aku bilang udah langsung kepotong di ATM ya kan, karena kita nggak nyadar. Iya, kira-kira berapa listrik? Murah. Iya berapa, kasih tahu aja. Ade. Di bawah YouTube dia kasih tahu aja. Kira-kira. Tiba-tiba udah kepotong gitu. Kepotong nggak berasa tuh potongnya. karena hemat. Hematnya gara-gara mati-mati mulu. Hematnya karena ya nggak perlu dinyalain, jadi nggak perlu dinyalain. Pernah nyalain. Ini area rumah Pria Toko Sina yang paling sering kamu dudukin bareng teman-teman, bareng keluarga nih. Di atas. Oh, oke, kita ke atas. Berarti ini ada dapur ya? Ini kayak dining room kayak gitu-gitu ya. Kalau mau makan aku udah siapin makanan Korea. Wow, mana? Ini aku udah nanti kita masak. Kayak sorry ya, gua kalau ke rumah. Bukan itu, ini. Nanti kita hotpot sendiri. Oke. Nanti kita kalau jadi ini dapurnya Pria Toko Sina ini. Iya. Oh, gitu. Oh, ini yang sering di story kalau misal kamu masak-masak. Hasilnya juga enggak tahu sih masaknya enak apa enggak. Gila ya. Oke, baik. Ini kita sekarang ke atas. Kita ke atas. Ini ruang apa? Ini buat smoking room. Anda kan pasti boleh. Oke, kita sekarang naik ke atas. Oke, ini apa, Beh? Ini lobby, lantai 3. Oh, ini lantai 3. Oh, kita udah masuk lantai 3 loh, gak berasa loh. Iya, yang lantai 1 tuh di bawah, jadi pas di lobby tuh udah lantai 2. Karena pas tadi kan naik, jadi kayak ada split level gitu loh. Nah, ini ruang apa? Oh, ini yang lebih atas. Inilah ruangan yang sering kamu bareng sama teman-teman, bareng sama keluarga. Iya, home theater. Oh, duduk-duduk begini. Jadi sebulan gak tahu berapa listriknya, Dek? Gak tahu. Jadi ini total semuanya berapa kemarin kamu bilang sama aku? Berapa? 20M ya? Lu kan bilang sama gue. Adek, aku gak mau ngasih tau harga. Kenapa gitu? Ya ngapain, gak ya, orang juga tahu kali ini miliaran pastilah. Ya gak penting lah. Dek, kenapa kamu apa ya, maksudnya apakah ini cita-cita seorang Pria Toko Sina memiliki rumah semewah ini? Iya. Benar? Iya. Makanya kerja lembur di Buda emang pengen beli rumah. Jadi ini benar-benar pure dari awal kamu nabung dari zaman GGS dulu sampai sekarang nih? Nabung? Dari zaman GGS kan ya nabung, tapi kan beli-beli
Beli nah itu kan aku jadi, lebih mobil, lebih apa itu kan. Nah, ini terus, biasanya nih kalau ini nih, berarti nih jatuhnya secara kalau aku bilang nih setelah GGS ya. Ini kumpul mulai ngumpulin banget tuh setelah GGS. Karena pas lagi GGS kan ada kebutuhan-kebutuhan lain, kayak ngasih mobil, apa-apa gitu. Penghasilan Prilly per bulan kira-kira berapa sih? Gak tahu kan, kita penghasilan pekerja seni mah gak tetap kali. Ya pasti ada range-nya. Aku tuh jarang banget ngecek saldo. Kenapa gitu? Bingung? Karena kebanyakan. Bukan. Karena kayak jarang ngeluarin duit. Serius? Jarang ngeluarin duit karena kebanyakan endorse. Bukan karena kebanyakan, sekarang gak belanja-belanja. Apalagi lagi pandemi gini, belanja apaan coba. Oh gitu, tapi mau kamu ibarat kata tuh range penghasilan Prilly per bulan itu gak ada yang tahu gitu? Ada. Tante! Gak bakalan tahu dan gak bakalan mau dikasih tahu. Ih, gue bete deh dari tadi gak? Dari tadi gue korek gak bisa mulu. Saya bukan tipe orang yang ngumbar-ngumbar seperti itu. Iya, gue tahu. Kalau mau yang ngumbar-ngumbar, yang lain aja. Iya, gue tahu. Cuma kan gue pengen tahu aja gitu loh. Kira-kira berapa? Lu bisikin aja deh. Iya, udah deh. Mau kamar gak sih? Ini ke kamar. Kita lihat ternyata Prilly Latuconsina di sini tuh dia. Ya ampun dek, ini cemilan loh. Enggak, itu buat teman-teman aja kalau lagi mampir. Aku sih enggak aku makan. Oh, jadi ini teman-teman semua sering ngumpulnya di sini dong ya. Kalau yang cewek. Oh, kalau yang cewek kadang aku juga jarang sih. Paling kan dua orang. Kok si Indah itu doang. Iya, si Indah yang itu teman sahabat kamu kan. Udah, terus kalau dia mau ya ambil. Kadang ini juga dipindahin ke ruang karaoke. Kalau misalnya lagi pada ngumpul di ruang karaoke, ini tinggal pindahin aja ke ruang karaoke. Oh, I see, bagus banget loh ya sobat. Itu lihat itu. Soalnya konsepnya kayak hotel aku maunya. Jadi ada snack-snacknya, ada living room-nya gitu loh. Aduh. Mineral water di mana ya kalau ada hotel ya? Hotel kan mineral water ada dua. Oh no. Ini dari mana nih? Dari mantan, dari Indah. Oh, dari Indah juga, bukan yeah. Dari Maxine. Dikasih pas hari Valentine dia putus. Kasian dia. Ya udah deh gua kasih hadiah gitu. kamu putus sama Maxine kapan sih? Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu putus. Karena berantem. Iya, masa karena berantem ya? Iya, kalau karena cocok ya nggak akan putus. Iya, maksudnya pasti kan ada orang putus baik-baik, ada loh. Putus baik-baik lah kita. Tapi berantem. Enggak. Putusnya kayak gimana? Contohnya misalnya aku Maxim, kamu ya, misalnya udah lupa. Contohin. Gimana tahu? Pokoknya kayak gini. Oh iya, ya udah. Apa sih gini-gini? Iya, maksudnya gini-gini tuh maksudnya kita persoalannya. Kalau gini-gini tuh ngejelasin persoalannya terus sama-sama. Oh iya, ya juga ya. Oke, udah. Pasti salah satunya agama ya beda ya. Sama Islam dia. Oh dia Islam? Iya, bukan karena agama. Oh ya ampun, gue pikir nyembah gayung. Ini sebenarnya apa? Ini kalau ya. Ih gila ya Prilly. Eh aku tuh bangga banget loh sama Prilly. Oh my god. Gila. Wow. Ini adalah walking closetnya Prilly Latuconsina. Wow, gila. Kayaknya cocok deh dia udah kecil kayak gini gede banget buat walking closetnya. Iya kan. Jadi aku kira juga ini terlalu gede. Pas bangun rumah ini gede banget. Aku ngisinya kayaknya gak bakalan bisa deh gitu deh. Ternyata pas beres-beres sepatu, ternyata sepatu gue banyak juga ya gak muat. Akhirnya aku kasih ke buku aku aja. Ternyata ujung-ujungnya kurang juga ya, Shay. Kurang juga, Shay. Makanya aku jadinya irit sekarang gak pernah belanja lagi. Gitu ya. Gak pernah belanja lagi makanya karena ya udahlah. Harga dari tasnya Prilly ini ya kita lihat ya sobat Mianta dan cucu-cucuku. Kita lihat dari sini. Di sini area-area paling mahal tuh di sini gue tahu. Ya kan? Dek, sekarang mau nanya harga tas yang paling mahal di sini mana? Harga yang paling mahal? Ya tebak aja. Ya nggak bisa dong kan lo yang punya. Harga yang paling mahal? Gue lupa lagi. Tuh, semua lupa. Gue tanya harga yang paling mahal aja. Enggak, aku tuh gini tipenya. Apa namanya? Beli ya yang ini. Ya, harganya kasih tahu Siti terus Siti yang transfer aja udah gitu. Di Siti bayar Siti. Entar sih. Kartu kredit. Oh, kartu kredit aman ya. Enggak gesek aja jadi lupa harganya berapa. Tahu dari harga 100 juta si Siti tilap di 102 juta. Serius yang paling mahal kira-kira apa? Ini kayaknya ini ya. Entar. Ini sama ini. Sama aja, kurang sama. Ini ya. Ini ya. Ini yang paling mahal ya. Sama ya dua ini ya. Coba kalau Anda bisa membedakan barang-barang ini.
Kayaknya ini deh. Iya gak sih? Enggak. Ini. Terima kasih, Pak Hal. Ini deh. Halo. Kan makin kecil makin mahal. Iya. Yang ini. Ya. Bukannya sama katanya. Tapi ini kan warnanya merah. Oh iya iya, dari segi warna. Tapi memang gue juga tahu kali gini-gini gue juga sosialita kan. Oh iya, sosialita. Aku bukan sosialita. Kamu apa? Gak ada, biasa aja. Oh gitu. Gak pernah ikut-ikut sosialita-sosialita. Iya sih benar. Memang seorang predator seksnya memang semua orang udah tahu sepak terjangnya di dunia entertainment ya. Tapi ternyata memang terlihat, lihat hasilnya ya. Dia nggak usah mundur-mundur, nggak usah pamer-pamer. Juara udah tahu rumahnya mentar banget kayak gini. Ini sebelah sini apa? Ini baju-baju. Lupa gue pusing deh karena baju-baju ini. Ini apa ya? Aksesoris. Oh oke, okay, baik. Wah luar biasa ya. Biar rapi aja gitu loh kak. Oke. Okay. Jadi supaya nggak berceceran kemana-mana. Oke, okay, sekarang dari kamu, kamu sebelum pandemi jajan kamu per bulan nggak tahu berapa? Jajannya kira-kira? Jajan doang. Murah banget. Berapa? Sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi kan, saat pandemi kan kita kan nggak ngerti ya, jajan kita tuh nggak jelas. Tapi kalau biasanya? Kalau syuting? Iya. Ya Allah, kalau syuting sebulan paling jajan aku. Ya, paling kan lo sukanya kan bawang ya kan? Iya, murah-murah begitu, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Sate. Gak pernah tuh makan-makan mewah-mewah gitu. Gopek ada? Sebulan. Iya, 1 juta lah kalau lagi boros-boros mah. Oh no. Tolong Dede, ya Allah. Aku kan gini mulu, gue terus. Sini deh. Gak, kamu kan tahu makan aku apa? Ya ngerti, Amma. Ya emang selera lo emang selera kampung sih gitu. Yang murah banget. Busing banget sih. Udah gede lo masih aja ketawanya begini, ampun. Dek, kamu kayak ibarat kata tuh teman-teman kamu nih, contohnya let's say mantan kamu kayak yang lain-lain gitu, cowok-cowok yang deket sama kamu. Ya sekarang lagi kayak banyak banget digandrungin tuh sama Reza Rahardian lo. Reza pernah kesini gak? Belum. Belum pernah? Belum. Baper gak sama Reza?